Halo semuanya, hari ini aku mau cerita kalau baju thrifting aku ada dua yang rusak. Yang satu yang warna pink ini aku beli di Pasar Senen, dan yang satu lagi aku beli di Mall Blok M. Jadi dua-duanya ini tuh pakai payet-payet gitu, tapi model yang tempel. Makanya sekarang aku mau coba benerin, dan aku mau ke Pasar Baru untuk lihat bisa nggak ya di sana dibenerin. Jadi kalau kalian udah lihat gapuranya Pasar Baru ini, kalian ikutin aku aja. Di bawah sini ada banyak banget tukang jahit. Ini aku keliling-keliling dulu ya, sambil aku tanya-tanya bisa atau enggaknya. Jadi beberapa tukang jahit pada bilang gak bisa, dan mereka suruh aku coba di tempat yang bisa bordir. Ya udah, aku coba ke beberapa tempat yang bisa bordir. Tapi sayangnya semuanya pada bilang gak bisa, karena ini modelnya tempel. Kalau jahit mungkin masih bisa. Sedangkan payetnya kalau tempel kayak gini kan harus sama, dan mereka tuh gak punya. Makanya ini jadi pengalaman ya buat aku. Untuk berikutnya aku gak mau kalau thrifting untuk beli-beli baju yang model kayak gini, yang banyak-banyak payetnya gitu. Karena memang kan ini baju lama ya, jadi mungkin lemnya udah pada kendor gitu. Nah, sedangkan kalau kita perbaikin udah susah. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton video aku ini. Kalau kalian suka dan kalian merasa terbantu, boleh bantu aku juga untuk like video ini, komen, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video berikutnya. Terima kasih ya, bye-bye.